Dua orang nelayan di kawasan Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara diringkus polisi setelah kedapatan menjadi pengedar sabu. Keduanya berdalih nekat menjadi pengedar narkoba lantaran terdesak kebutuhan ekonomi. Setelah melakukan pengintaian, polisi meringkus T dan S. Dua orang pengedar sabu di sebuah gudang di kawasan Penjaringan, Muara Baru. Dari tangan kedua pelaku, polisi menemukan 11 paket kecil sabu dan alat hisap. Paket 11, kurang lebih 11 paket. Kisarannya sekitaran kawasan Pelabuhan Muara Baru dan Penjaringan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku akan dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara.